anak jatuh hingga tangan patah tulang, kemana Stefan William? Celine Evangelista, kerja, sibuk kali. Jatuh saat bermain, putri sulung Celine Evangelista alami patah tulang hingga harus dioperasi. Celine Evangelista dan Marcel Widianto langsung membawa sang putri ke rumah sakit. Lantas, benarkah kalau sudah tak ingat sama anak-anaknya Stefan William belum menjenguk putrinya yang mengalami patah tulang? Artis Celine Evangelista mengurai kabar sedih dari keluarganya. Anak sulungnya, Jemima mengalami kecelakaan saat bermain hingga harus dilarikan ke UGD rumah sakit. Akibat kecelakaan tersebut, Jemima putri Celine Evangelista pun harus dioperasi. Hal tersebut dilakukan akibat Jemima mengalami patah tangan dan cedera serius. Kabar sedih dari anak Celine Evangelista itu sontak membuat khalayak bertanya-tanya perihal perlakuan Stefan William. Sebagai mantan Celine Evangelista, Stefan William tak terlihat mendampingi putrinya yang dioperasi di rumah sakit tersebut, yang mendampingi Marcel Widianto. Menanggapi ketidakhadiran Stefan William, Celine pun buka suara. Dilansir TribunNewsBogor.com dari tayangan TV, Celine 4 hari lalu membagikan kabar sedih perihal Jemima yang terbaring lemah di rumah sakit. Celine meminta doa kepada khalayak untuk kesembuhan Jemima. Makasih semua supportnya buat Jemima. Sekarang Jemima masih dikasih painkiller supaya gak kesakitan keren cukup parah. Sore ini Jemima masuk ruang operasi. Minta tolong doain sama-sama ya kakak-kakak teman-teman semua, tulis Celine Evangelista. Setia mendampingi putrinya di rumah sakit, Celine dan Marcel Widianto pun mengurai kejadian saat Jemima mengalami patah tangan. Saat itu, Jemima sedang asyik bermain dengan adik-adiknya. Namun tanpa sengaja, Jemima terjatuh hingga menyebabkan tangannya patah. Namanya anak kecil, lagi main lari-larian sama adiknya, bercanda akhirnya patah tangannya. Dia jatuh terus dia mau berdiri nopang badannya pakai tangan. Patahnya serius sih, ungkap Celine Evangelista. Mengetahui anaknya terjatuh, Celine dan Marcel Widianto segera membawa Jemima ke UGD. Hingga keesokan harinya, Jemima pun dioperasi lantaran mengalami cedera serius di bagian tangannya. Langsung ke UGD. Karena udah tengah malam, dokternya nggak bisa, besokannya langsung masuk ruang operasi, imbuh Celine. Hampir seminggu dirawat, kondisi Jemima turut dibagikan Celine. Keadaannya Mima sekarang gimana Mami? Sekarang masa pemulihan. Jemima lagi banyak istirahat, tulis Celine di laman media sosialnya. Insiden patah tangan yang dialami anak Celine sontak memicu pertanyaan. Kemanakah Stefan William saat anaknya sakit? Menjawab pertanyaan tersebut, Celine Evangelista dan Marcel Widianto pun mengurai penjelasan. Masuk UGD karena patah tangan. Kondisi anak Celine Evangelista menyedihkan, perlakuan Stefan disorot media sosial, Stefan William belum juga menjenguk anaknya yang sakit karena Stefan sudah tak ingat sama anak-anaknya. Alasan Stefan William saat ini sedang sibuk syuting. Kan kerja ya, jadi sibuk kali, belum bisa jenguk karena syuting juga di luar kota, kata Celine. Meski belum menjenguk, Stefan William sibuk berpacaran diakui Celine kerap anaknya nanyak-nanyak terus. Enggak tahu ya, mungkin sering video call ke adek. Lancar kok, baik-baik aja semuanya, akui Celine. Nasib rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William. Artis peran Celine Evangelista menceritakan seputar hubungannya dengan Stefan William saat ini. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir hubungan rumah tangga dia dan Stefan William sedang bermasalah.